Bahwa di Kota Bima melalui pemerintah kota bekerjasama dengan FKPP dan BNPB telah melaksanakan deklarasi anti radikalisme dan anti terorisme. FKUB bagian dari elemen untuk mencoba melakukan follow up, dan kata mencoba itu beberapa hari ini telah membuktikan bahwa kami dari masyarakat Kota Bima menolak dengan tegas kalau daerah kami
dicap sebagai zona merah dan sarang teroris. Oleh karena itu, gerakan yang kami bangun adalah kami akan mencetak stiker sebanyak 50 ribu lembar, sasarannya kepada seluruh sekolah SMP SMA sederajat, pondok pesantren, dan masing-masing masyarakat di wilayah kelurahan itu kami akan bagikan 1000 stiker kepada lurah setempat untuk dibagikan kepada rakyatnya. Penempelan ini diharapkan itu menjadi sebuah bombing bagi kita untuk menunjukkan indikator yang paling kuat bahwa ekspresi kejiwaan masyarakat Kota Bima pasti menolak konsep zona merah dan terorisme. Kalau 1000 rumah warga di dalam satu lurah itu tertempel semua stiker tentang tolak zona merah, tolak terorisme, Islam adalah rahmatan lil alamin, kita bangun bingkai kerukunan hidup umat beragama, saya pikir itu orang yang mau mengganggu kerukunan, orang yang mau mencoba mengotak-atik ukhuwah Islamiyah di Kota Bima ini akan berpikir lebih jauh. Jadi dengan semangat kita menempelkan stiker ini, pasti adanya orang yang mau macam-macam berpikir keras, tidak akan berani melakukan itu. Jadi gerakan ini bagian dari follow up dari deklarasi anti-terorisme dan anti-radikalisme kemarin. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh FKUB itu, banyak sekali sebuah informasi, pendapat dari masing-masing ormas Islam, kan kemarin kita beberapa kali bertemu dalam paket Coffee Morning bersama ormas Islam, indikasi-indikasi keterlibatan masyarakat awam agama dan pemuda yang gampang diajak untuk masuk kepada pemahaman terorisme ini. Nah, sekolah adalah bagian terpenting untuk memaknai umur remaja, umur masyarakat ini. Dalam arti apa? Orang yang masih belum paham agama, kemudian dicekokin dengan pemahaman radikalisme dan terorisme ini, sangat gampang bagi mereka untuk menerima padanya. Makanya FKUB mengambil inisiasi agar penempelan sosialisasi terhadap stiker ini harus dari kalangan remaja dan anak-anak pelajar. Agar apa? Mereka sadar dan paham bahwa pemahaman radikalisme yang kebablasan, ajaran terorisme bila mana mereka sudah memahaminya dan diajarkan oleh kelompok-kelompok tertentu, itu sudah tidak benar. Akibatnya secara agama dinilai tidak benar, secara hukum negara dia pasti menjadi sesuatu yang amat buruk bagi perkembangan kejiwaan, perkembangan masa depan bagi anak-anak itu. Makanya kita masuk pada lini anak-anak di sekolah SMA alias derajat dan pondok pesantren. Kaitan dengan masalah zona merah itu kita tanamkan kesadaran dengan pemahaman keislaman itu yang lebih bagus dan lebih baik. Mereka menghadapi perkembangan sekarang ini. Apalagi di Bima sudah mendatangkan seperti zona merah, padahal ini tidak sebenarnya. Bagaimana kita menanamkan kesadaran kepada siswa itu bahwa sikap yang demikian itu tidak ada dalam masa depan. Harapannya mudah-mudahan mereka menjadi generasi. Ini adalah salah satu usaha yang sangat baik dari FKUB untuk salah satu usaha untuk menghilangkan stigma yang salah tentang Kota Bima itu ini dikatakan zona merah dan tempat bersarangnya terorisme, dan ini harus dihilangkan. Kami sangat menyambut baik tentang usaha ini dan harus terus ditingkatkan usaha ini untuk menghilangkan pendapat-pendapat yang salah tentang Kota Bima. Ini usaha kita bersama dan mudah-mudahan terus ditingkatkan. Di Bima adalah kota yang sangat agamais dan semangat agamanya tinggi, cuman hanya dibimbing aja untuk ke jalan yang lebih baik dengan menghadirkan orang-orang yang mengajak pada Islam yang benar, yang tidak ada unsur-unsur terorismenya seperti itu.